di dalam memilih pasangan yang akan mendampingi hidup kita dunia akhirat. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dan libatkan orang-orang saleh di sekitar kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan kecewa, tidak akan menyesal orang yang istiqarah dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Maka ada dua perkara ini yang selayaknya kita lakukan ketika kita menghadapi urusan besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan istiqarah. Allah la ilaha illallah Muhammad.